nyamuk, yang ni nyamuk. Mai pula penyakit-penyakit, lek-lek pula, buh pula, nama-nama datang-datang seperti itu. Macam kau dah kampung saya tu, kencing tikus. Masa mana tikus berkencing, tak tahu. Kan? Penyakit kencing tikus. Tapi dia tak fikir bahawa itu pada Allah. Allah Ta'ala turunkan bala kepada kita supaya suruh kita fikir. Tapi dah, dia tak sedar itu. Masih lagi melakukan kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun jelas bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Allah pada nak suruh sedar, nak suruh mikir. Dengan kita didatangi dengan kemarau yang panjang, wallahu a'lam, kita tak. Kita takut kemarau yang panjang ini salah satu di antara tanda-tanda yang mana yang akan munculnya keluarnya dajjal. Yang orang lain kita kata DJ. Tak tahu lah, berak ke tabak ni bahasa kedak. Dia kurang tu lah. Ha? Dajjal, benda apa dajjal ni? Banyak di antara perkara-perkara, di banyak di antara mereka-mereka yang bakal menjadi tentera dajjal di antara masa yang sama. Dia tak sedar. Di antara mereka yang bakal menjadi tentera-tentera dajjal, di antaranya mereka yang lalai mereka dengan solat. Lalai dengan solat, lalai dengan solat berjemaah. Di antara bakal-bakal mereka yang bakal menjadi tentera dajjal, di antaranya juga mereka yang jauh diri dengan majlis ilmu. Dia berasa, tak apa, aku tak ngaji, tak apa, aku uti. Tambah-tambah kalau pergi majlis, ustaz kalau keluar dari mana kata korang. Oh, pula dah. Ni yang berlaku. Jadi perlu kita kena ingat bahawa ni di antaranya pasal itu. Apabila dia tak mengaji, apabila dia tak belajar, maka dia tak kenal siapa itu dajjal. Dia tak kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dah bersedia, dia kata aku bersedia semualah. Kata bila Allah tanya, bila malaikat tanya, aku dah buat oleh Dewa Marah buka. Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Dia berjawab. Tapi sedangkan tuan-tuan, tak usah sebutlah alat kubur macam mana ni, hak atas dunia. Kita ni semua kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan rasa kematian. Akan rasa, akan berupa dengan mati. Bila sampai saja masa kita nak mati itu tuan-tuan, iblis dia main masuk kita ni, bukan sekok, bukan dua ekok, tujuh rombongan. Tujuh rombongan yang mai mana berbondong-bondong mai nak goda kita satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu untuk nak memisahkan, nak meletakkan iaitu iman dalam diri kita. Semoga kita ni mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ni aku. Lah ni pun tambah tu sihat segak bugak ni pun. Nah, kalau orang tanya kita pelang kabut, cuba tanya bab tentang sifat Allah, sifat kalam. Jadi ya, saya nak cuba tu malam ni dengan kau. Dia agak tak boleh buat. Kita mengaji Allah Ta'ala dan sifat kalam. Pekata, pada A terjemah dengan pekata. Macam mana kalam Allah? Kalau Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, kalau fikir asap, lagu mana Allah? Macam mana Allah Ta'ala bertutur, bagaimana Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Allah Musa AS? Wa kallamallahu Musa taklima. Lagu mana? Kalau jawab tak? Itu tanda duk sihat. No? Duk napah dekat ini. Kompak. Baik, dengan nak mati tujuh rombongan, saya tanya lagu itu. Kelupuk nak jawab lagu mana? Ha, tu baru tak dapat. Taklah buat ni.
esok tu contoh apa ni? Tak ingat. Dalam minggu lepas. Dua minggu lepas. Esok hujan di Kedah. Diramalkan hujan lebat di Kedah. Dan dia suruh jom sama-sama kita buat sembahyang hajat. Buat sembahyang hajat. Esok hujan semua. Bila hujan, alhamdulillah doa kita rembul. Buat guna pasal itulah. Ya. Pasal apa tak memanggil masyarakat, tak panggil rakyat untuk sama-sama berkumpul menunaikan solat sunat istisqa. Pasal sebab di antaranya tak mengikut ataupun tidak cukup syarat-syarat yang mana yang ditetapkan. Di antara kita nak buat sembahyang sunat istisqa, pemimpin raja ataupun perdana menteri, dia sebagai ketua negara kena panggil semua rakyat, kena seluruh rakyat semua berpuasa 4 hari dan hari yang keempat keluar untuk solat sunat istisqa. Yang kedua, bertaubat segala dosa-dosa yang lalu. Yang ketiga, keluar daripada kezaliman. Yang keempat, infak, buat kerja infak, iaitu sedekah dan sebagainya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tunaikan solat sunat istisqa, untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggillah, buatlah di apa, stadium Bukit Jalil, panggil pakar pihak masya-Allah, qariah ni, masjid lama ni, Taiping ni, Allahu akbar, tak kecuali sebut berhimpun cukup minyak. Dia bakat pergi belakang. Tapi tidak. Sebaliknya buat, masih buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, buat kongsi. Eh macam berapa orang kau ni? Tak apalah kau buat kongsi tu, buat bagi pula dadah percuma, bagi pula kondom cuma. Nak apa mana? Tidak. Ni ada kau. Lepas tu pula apa yang lagi buat, yang mana dalam pekerjaan, dalam persoalan kemarau ni, buat pembenihan awan. Baru ni hujan, alhamdulillah pembenihan awan berjaya. Ini nak buat yang lama. Allahu Akbar, masih nak berjaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala suruh minta akhirnya. Allah Ta'ala suruh untuk kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya balik daripada Mekah. Awal bulan apa ni, hujung bulan 2 tu, bulan 8. Bila saya balik, saya suhu di Malaysia ni terlalu tinggi. Sampai mencecah 30 lebih. Di Mekah paling tinggi pun 27. Rasa tak tahan panas sangat, balik-balik Malaysia demam terus. Bila demam, saya pun rasa panas sangat di negara kita ni, saya ajak kawan-kawan tu kita buat sama-sama buat solat sunat istisqa. Bila saya hampak saja nak buat semayang istisqa, berli pula jadi buah-buah dengung kat kau ya. Awak ingat Tuhan ni buat menekan hang ke, nak boleh minta lagu tu. Tak berhenti, itulah orang suruh mengaji, tak mau. Orang suruh habis kuliah, tak mau. Orang suruh main nak ceramah, tak mau. Main kuliah pengajian, tak mau. Dia belakang hari tu. Tapi tak berhenti, main istisqa dah lah. Bila kita bagi penerangan kepada mereka, saya buat semayang istisqa boleh tepat satu dan tiga. Mereka kata apa? Cukup sekat bagi hujan, sekat kejayaan kalau ketik cukup sekat, jangan sampai ke siang tadi. Pasal apa? Ganggu kami nak pergi K-pop show. Nak buat pasal ni? Baru ni selawat je lah. Dia ingat kemah dah. Oh, buat K-pop lah. Nah. Kami jadi hawa-hawa, cacau bambak. Nah, Kedah aman makmur. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Kita takut yang mana menjadi dia adalah satu bala Allah Subhanahu wa taala, pertanda dajjal. Di antara tanda-tanda mereka-mereka yang bakal menjadi putera dajjal lagi ialah orang yang mana yang buta Quran. Dajjal buta, dia juga buta, tapi bukan buta apa-apa lah, tapi buta Quran. Kata Tuhan, dajjallah Quran. Fahamlah Quran. Amalkanlah Quran. Apa yang disebutkan Al-Quran tadi, pakai dapat. Jangan duk tolak walaupun satu huruf. Jangan duk tolak walaupun satu ayat dalam pada Al-Quran tadi. Balasannya yang cukup dahsyat bagi mereka yang menolak Al-Quran Al-Karim. Man kafra ayat dengan Al-Quran, faqad kafra kullaha. Siapa yang mengkufuri satu ayat daripada ayat Al-Quran, faqad kafra kullaha.
nisbah kufur dengannya dan menghidayah ia dengan dengannya akan kebanyakan orang yang hanya mukmin sebab beriman dengan qudrat dan qudrat pada tamtsil itu bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, ramai orang yang beriman dan ramai orang yang mana yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ila hadza sebagai satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah melepaskan ujian-ujian itu bergerak bebas dan ujian-ujian itu disambut oleh para-para hamba mengikut tabiat dan kesediaan mereka masing-masing. Setiap orang yang mana masing-masing memberi sambutan mengikut cara dan gaya yang dipilih olehnya, tetapi ujian Allah Subhanahu wa taala hanya satu sahaja dan kesan-kesan ujian itu berbeda mengikut perbezaan cara dan gaya menyambutnya. Ujian kesusahan ditimpakan ke atas berbagai-bagai manusia, tetapi bagi orang yang menerima dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesusahan itu sebagai merapatkan lagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan lagi, yaitu iltijah, yaitu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu